Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada hari Kamis tanggal 13 kanakan Januari suara gugus depan di Hajar Dewantoro di SMP Negeri 1 Tumpur Sari. Assalamualaikum beserta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Saya sebagai pembawa acara mohon izin untuk menyampaikan susunan acara. Menginjak acara yang pertama, marilah kita membaca siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan pesan selaku sekretaris untuk menyampaikan pesan-pesan beliau. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Tumpur Sari 1, Bapak Natur SPD. Yang kami hormati kakak-kakak, bapak ibu guru SMP Negeri Tumpur Sari yang hari ini berkenan hadir, dan kakak-kakak pembina dan adik-adik yang hari ini juga hadir. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Hari ini bisa mengadakan musyawarah gugus depan, dan musyawarah ini musyawarah yang masih pertama dari gugus depan lainnya yang ada di Kecamatan Tumpur Sari. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu, saya agak grogi karena ya di depan saya ini semuanya seperti bapak-bapak dan ibu saya. Bu Jovita atau Bu Trio, Bu Sintila, semuanya seperti bapak dan ibu saya, jadi agak grogi. Saya sangat mengapresiasi atas terselenggaranya musyawarah gugus depan di SMP Negeri Tumpur Sari, SMP Negeri 1 Tumpur Sari khususnya, karena kegiatan musyawarah gugus depan ini setiap lembaga itu harus wajib mengadakan, dan di SMP Negeri 1 Tumpur Sari ini masih yang pertama, dan harapannya semoga ke depan bisa dicontoh oleh gudeg-gudeg yang lain. Amin. Terus selesainya kegiatan ini harapannya tidak terhenti sebagai persyaratan di gugus depan, tetapi banyak kegiatan-kegiatan yang dengan sudah dimulainya musyawarah gugus depan ini bisa lembaga SMP Negeri Tumpur Sari satu ini bisa lebih berkembang, bisa lebih maju, utamanya tidak hanya di Kecamatan Tumpur Sari tapi bisa mewakili Kecamatan Tumpur Sari di ajang kegiatan Lumajang atau cabang dan Jawa Timur serta sampai ke nasional. Yang diharapkan oleh kuartir ranting yaitu kuda unggul itu bisa terlaksana. Harapan yang kedua, selesai terselenggaranya musyawarah gugus depan, selain
SD Lembaga Kudep, apa itu maksudnya SD SMP Negeri 1 Tempur Sari bisa menjadi Kudep Unggul, itu terciptanya Pramuka Garuda. Kalau Kudep Unggul itu dari pimpinan, maksudnya dari pimpinan Kudep, pengurusnya, dari pembina dan terselenggaranya kegiatan. Nah, kalau Pramuka Garuda itu hasilnya dari kegiatan. Ini sebenarnya dilombakan setiap tahun di cabang Kudep Unggul dan Pramuka Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Kurang semangat ya. Nggih. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih. Tangannya ngepal. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kami hormati kakak-kakak dari kuartir Rateng Tempur Sari serta kakak-kakak dari Gudeg Ki Hajar Dewan Utara SMPN 1 Tempur Sari yang kami banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, nikmat yang berupa kesehatan, sehat lahir dan batin, sehingga kita bisa hadir di sini untuk mengikuti kegiatan MUGUS. MUGUS Musyawarah Gugus Depan Ki Hajar Dewan Utara. Hadirin yang kami hormati, ketika saya harus menyampaikan sambutan pada kegiatan Pramuka, yang saya ingat betul itu adalah ketika akan mengucapkan salam Pramuka. Ya. Saya harus berhati-hati terkait intonasinya, ya. Karena pernah terjadi salam Pramuka itu dibaca dengan salam Pramuka, akhirnya jawabannya bingung ya, bingung, apa jawabnya? Kecuali kalau tepuk Pramuka, ya. Sekedar mengingatkan saja biar tidak ngantuk, saya coba ya. Tepuk Pramuka. Ini adalah calon pembina Pramuka Garuda. Dua kali tepuk Pramuka. Oleh zaman saya dulu sampai sekarang untuk Pramuka ini tidak pernah panjang seperti ini. Bapak Ibu yang kami hormati, MUGUS ya, Musyawarah Gugus Depan itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam gerakan Pramuka. Jadi kenapa dikatakan pemegang kekuasaan tertinggi? Karena di dalam MUGUS itu nanti akan dipilih ketua gugus depan termasuk pengurus yang lain, ya. Dan kan pasti kagubnya bukan saya, ya. Karena saya kamar gugus, ya. Tidak bisa ngerangkep mas, tidak boleh ngerangkep, ya. Dan kamar gugus itu tidak ada dipilih melalui usaha kita, karena sudah otomatis kamar gugus, kamar biran itu macam-macam, ya. Ada kamar bicak, kamar bicaknya itu kalau misal bunda ya, bupati. Kalau bunda itu sebenarnya apa? Oh, kakuan, cap. Sebenarnya tidak tahu. Sampai terakhir kakuan mas. MUGUS ini kita harapkan nanti ya berjalan dengan lancar, terpilih ketua Kudep yang mumpuni, yang tegas, yang terhinas ya, sehingga kegiatan Pramuka di Kudep Ki Hajar Dewan Utara ini bisa berkembang dengan baik. Dan saya juga menaruh harapan yang cukup besar, nanti di sekolah ini akan muncul Pramuka Garuda, karena Pramuka, gerakan Pramuka
itu adalah sebagai organisasi yang menurut saya itu adalah terbaik di dalam rangka penguatan pendidikan karakter ini. Wis tidak ada organisasi yang lain selain Pramuka yang kuat sekali di dalam pembentukan karakter anak bangsa ini, sesuai dengan apa yang pernah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan karakter tidak hanya ketika kemarin ada kurikulum 2013, tidak, dulu itu sudah ada. Ki Hajar Dewantara waktu itu ada 4 poin terkait pendidikan karakter, yaitu ada olah rasa, ya, olah hati ini terkait dengan etika atau moral. Kemudian ada olah pikir, literasi. Kemudian ada olah karsa terkait dengan estetika. Dan yang terakhir olahraga, kinestetika. Ini adalah cikal bakal pendidikan karakter yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya kok pas gudeg kita adalah gudeg Ki Hajar Dewantara. Oke.